Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketika datang kepada kita sebuah musibah, seringkali kita menyalahkan diri kita sendiri. Seandainya aku tidak berbuat itu, berbuat itu. Tapi ketahuilah bahwa seandainya itu adalah pintu bagi setan untuk menggoda kita semua. Dan ketetapan Allah pasti akan terjadi, dan itulah yang terbaik bagi kita semua. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika datang kepadamu suatu musibah, janganlah kamu mengatakan, 'Jika aku tidak berbuat seperti itu, maka tidak akan seperti itu.' Tetapi katakanlah, 'Qadarullah pasti akan terjadi.' Karena di dalam kata lau ada pintu bagi setan untuk menggoda kita semua." Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.